tua pengen bangun musola temone di kampung. Kak, ini buat bangun musola sih. Lu kalau enggak tipu udah bangun musola di kampung. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa tipu? Udah lama sih, tapi kan itu kan cita-cita buat bangun musola. Tipu rasanya. Dealer nih mau Pak Tarno nih mobilnya ya Avanza Super gitu ya nih di sini iya di kasihkan pasti kasihkan ke dealer mah dealer sama saya bareng tapi saya tuh mau jalan dealer ngomong tuh betulnya nggak dikasihkan aku bilang ke rumah ih pas besok lagi tanyain ini besok banyak kan besok sini sekarang musola terus sama mau ke Mekah haji kan banyak lagi Mekah lagi ini masih 18 juta masih dapat bangun musola nggak sampai 50 selesai orang masih murah pohon-pohonnya cuma dulu kan masih murah orang itu masih lebih banyak berarti bangun musola kan enak sih sedih tau. Pun dia ngaku-ngaku bahwa dia sampai ke TV juga malah uang-uang yang tidak bersangkutan itu 10 juta itu uangnya dibawa kabur sama manajer yang pertama. Sebenarnya bukan manajer sih, dia itu ngaku-ngaku manajernya sampai saya dapat laporan bahwa ada yang sampai datang ngaku saudaranya ambil itu dia pertama sama selama dia atau gimana pun sampai masa itu kan udah tua kali ya, dan pertama itu orang ini biar kalian nggak kenal tapi kadang nggak kenal kan. Mudah-mudahan lah, mudah Allah yang ngabulin sampai mau sholat. Jadi kan udah di akhir itu udah enak mau sholat.